بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الصدق في القول وإخلاص في العمل. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ada mati dan mahmud terbila keseluruhan ahli jawatan kuasa surau muslimin dan muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun di dalam rumah Allah ini bagi salat maghrib berjemaah. Kemudian Allah pilih di antara orang yang salat maghrib berjemaah tadi duduk pula di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat dua perkara, yaitu dirahmati oleh Allah dan diberkati Allah Subhanahu. Malam ini tentang persamaan dengan 10 Zulhijjah. Kita 10 Zulhijjah, bagi orang yang tidak pergi ke menunaikan haji, maka disunatkan orang tersebut untuk berpuasa pada 10 Zulhijjah. Bila mana 10 Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Maaf, malam ni 9, besok 10, besok 9, betul? 10 raya lah Malaysia, 10 raya. Nak tengok tuan-tuan fokus ke tak fokus tu je. Kalau fokus, alhamdulillah, nampak tuan-tuan fokus. Bila kalau fokus, alhamdulillah. Baik, 9 Zulhijjah. Esok maksudnya 9 Zulhijjah, maka kita disunatkan kita berpuasa. Maka kita berpuasa ini, siapa yang puasa pada 9 Zulhijjah, maka diampunkan dosa setahun sebelum, diampunkan dosa setahun selepas. Maksud setahun selepas, Allah pelihara kita daripada perbuatan maksiat. Maksud pelihara ni, pelihara daripada kita buat maksiat. Maksudnya itu. Maka situ tuan-tuan, kelebihan-kelebihan pada bulan Zulhijjah ni banyak. Antaranya juga, iaitu kita nak buat ibadat korban seperti firman Allah Ta'ala: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Maka solatlah kamu dan sembelihlah binatang ternakan kamu, iaitu ibadat korban. Tandanya seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solat dan dengan sembelih binatang ternakan. Bila sembahyang tuan-tuan, orang yang tak sembahyang lawan pada syukur, iaitu kufur. Maka kita pun buatlah pada setiap tahun, iaitu ibadat korban. Tengok di tuan-tuan takut 10 ekor lembu. Takut, tengok tuan-tuan punya list lembu kan. List lembu tu 10 ekor.
Nampak gaya tuan-tuan lebih kurang dalam 70 orang. Ha, di situ pula ada juga list yang petugas, petugas-petugas MBS, petugas-petugas pelapah dan sebagainya. Yang herannya petugas-petugas ni bila mana raya korban ada tak dia. Ha, kan? Bila time kuliah hilang pula. Ialah petugas. Ha, agaknya mungkin dia pergi kuliah tempat lain lah. Ha, boleh jadilah. Jadi tuan-tuan fasal lili rabbika wanhar. Ya, sebelum telah binatang kamu juga, iaitu tanda kamu syukur. Baik, bila mana buat ibadat korban, kita kena tahu hala tujuh. Hala tujuh bagi orang yang buat ibadat korban. Kalau tidak, maka ibadat kita tu hanya sia-sia. Ibadat kita tu hanya sia-sia. Bila kita tanya pada orang yang masuk ibadat korban, tanya ayah haji, kenapa ayah haji masuk ni ibadat korban ni, kenapa? Ayah haji menjawab, ustaz, saya ada duit ustaz. Kalau saya tak, saya ada duit, bila tak buat malu kat orang, buat kerana malu kat orang. Nah, bila kita tanya lagi siapa yang masuk ibadat korban, tanya jawab, dia jawab lebih kurang inilah. Nah, ustaz, pada bulan apa ni korban banyak daging, saya masuk ni nak dapatkan daging ustaz. Dia nak masuk korban dapat daging. Nah, ada lagi jawapan, ustaz, saya masuk korban ni kerana surau buat sup dia bawa ustaz. Saya pun heran, apa benda tu gearbox tu dah. Setahu saya kereta dia ada gearbox. Rupa-rupanya lembu pun ada gearbox tu dah. Bukan dia nak makan. Ya, yang keempat ni ada tak jawapan. Jawapan dia, ustaz, kalau saya ada duit lebih, saya buat lah ustaz. Kan? Kalau saya tak ada buat lebih, tak ada duit lebih, saya tak buat lah. Lagipun itu pun sunat dia pun. Dia merendahkan ibadat walaupun itu ibadat yang sunat. Jadi tuan-tuan banyak lagi jawapan-jawapan tuan-tuan. Maka itu tak ada hari tujuh. Itu ada tak ada hari tujuh. Maka ibadat bukan jadi ibadat, jadi jadi adat. So tuan-tuan nak menjadi ibadat, dia kena tahu hari tujuh. Hari tujuh setiap ibadat kita. Setiap ibadat kita. Baik, iaitu bila mana ibadat-ibadat korban ni tuan-tuan, hari tujuhnya bukan kita nak ajar, kita nak kongsi. Iaitu yang pertamanya, iaitu kerana aku takwa kepada Allah Ta'ala. Tanda aku takwa kepada Allah Ta'ala, maka aku buatlah ibadah korban ni. Takwa aku, aku takwa kepada Allah Ta'ala, aku pun buatlah. Baik, bila mana sebut takwa ni tuan-tuan, apa maksud takwa? Mengambil segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan. Maksudnya bila mana mengambil perintah Allah Ta'ala, bukan setakat ibadat korban saja, bukan setakat sembahyang saja, bukan setakat zakat, bukan setakat haji, bukan setakat puasa, bahkan lebihnya daripada itu. Bila mana semua sebut apa dia, ibadat-ibadat ni semua ambil, tapi ada juga yang orang yang menentang hukum Allah, menentang hukum Allah. Bila mana kita nak buat pindahan RU355, ada satu yang menentang. Ada golongan-golongan, iaitu daripada Al-Munafiqun, iaitu yang menentang. Orang syarat-syarat nak menjadi Al-Munafiq ni, iaitu yang pertamanya beriman. Orang kafir kita tahu dah. Orang kafir kita tahu dah kafir. Tapi orang munafik ni musuh dalam sendiri. Bila masuk dalam selimut tu tuan, syarat dia orang beriman. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah, ada lebih kurang dalam 13 ayat bagi orang munafik. Bila bagi orang munafik, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, kan, khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun alim. Wa lahum adabun alim. Iaitu apa dia? Allah telah mematri hati mereka. Khatam Allah, telah Allah menutup hati mereka. Telah Allah menutup hati mereka, iaitu tutup terus, patri terus. Patri terus apa dia? Hati mereka ni daripada nak menerima kebaikan. Nak menerima kebaikan. Adapun Allah, Allah tutup lagi, tutup lagi juga. Wa'ala sami'in, atas pendengaran mereka. Tutup terus. Benda yang baik, terima benda yang baik, oh tak terima, oh tak sesuai, tak boleh. Bila mana sebut kita takwa kepada Allah Ta'ala, maka kita kena ambil keseluruhan daripada itu. Lalu tuan-tuan, kita meninggalkan segala larangan ini. Kita meninggalkan segala larangan ini, barulah dinamakan iaitu ibadat
kan? Apa setiap ibadat kerana aku takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tak ada takwa, maka itu tidak dikira ibadat, itu hanya adat. Baik, yang kedua ni, yang kedua ni sebagai tanda aku syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku syukurlah kepada Allah Taala. Maka aku pun buatlah ibadat korban ni. Kerana apa dia? Kerana aku nak berkongsi nikmat akan telah Allah Taala bagikan kepada aku. Aku nak berkongsi nikmat, lalu aku bersyukur. Kerana aku syukurlah aku buat ibadat korban. So tuan-tuan, ibadat korban pada tahun ni, surau tuan-tuan ni berapa ada? 600. Baik, 600. Saya percaya dalam ni ada separuh buat, ada separuh tepat. Kan? Itu lah cengaku dalam ni pun dalam masjid. Kan? Baik. Apa sebab tak buat? Apa sebab buat? Baik, apa bila-bila orang buat dan orang tak buat? Kan? Antara faktor-faktor ni yang biasa kedengaran, iaitu tahun lepas saya dapat pesan. Tahun lepas, itu cerita tahun lepas. Kan? Cerita tahun ni. Macam kita juga tuan-tuan, cerita semalam kita dah makan. Kan? Malam ni kita makan tak? Hari ni kita makan tak? Makan kan? Kenapa makan? Kan semalam aku dah makan, kenapa hari ni makan? Kan? Antara kebiasaan lagi kita jumpa, iaitu tak berduit ataupun tak cukup duit, tak masyuk dan sebagainya. Kan? Baik, bila mana kita cakap tak masyuk kan, sebenarnya kita bohong. Bohong Allah Ta'ala. Mudah cerita, kita bohong Allah Ta'ala. Sebab apa dia? 600 tuan-tuan, kita nak calculation, kita nak kira dengan Allah Ta'ala. Kita nak kira yang nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kita tuan-tuan. Kita, kita bohong Allah Ta'ala. Sebab tu Allah turun ayat فَبِأَيِّ عَلَىٰ إِرَبِّكُمَا. Itu kan tiba. Tuan-tuan baca setiap hari surah Al-Rahman. Kita bohong Allah Ta'ala. Nikmat mana yang aku nak bagikan, kau nak dusta nikmat. Kan? Perkara yang biasa. Baik, bagi orang yang buat, bagi orang yang tak sempat nak buat, kerana dengan jawapan ni. Mudah ya tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di dalam surah Ibrahim dalam ayat 34 muka surat 260 juzuk yang ke-13. Allah sebut situ, kalau kamu nak kirakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, nescaya kamu tidak akan terkira. Orang ngaji nahwu perkataan nescaya dia faham dah, confirm kau tak boleh kira. Kan? Confirm korang tak boleh kira apa yang nikmat yang aku berikan kepada korang. Di situ tuan-tuan, ayat Quran tersebut Allah letak di dua tempat. Satu di dalam juzuk 13, satu dalam juzuk 14. Di dalam surah Al-Hajj ada sebut juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya tuan-tuan, bila mana kita ni syukur kepada Allah Ta'ala, nama tuhid. Benar, bila mana kita nak buat ibadat tuan-tuan, ada gangguan. Dalil bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa dia? Untuk sembelih anaknya. Diperintah oleh Allah Taala untuk sembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila mana nak perjalanan, nak pergi ke pergi ke nak tempat sembelih, lalu diganggu oleh iblis. Wahai Ibrahim, kau tak sayang ke anak kau ni? Ini perintah yang gila. Kau tak sayang ke anak kau ni? Lalu Nabi Allah Ibrahim ambil batu melemparkan kepada iblis tersebut. Itu antaranya simbolik bila mana kita nak pergi haji, kita lontar jamratul, 3 jamrah tersebut kita sebagai ibadat haji. Lalu tuan-tuan, macam tu juga tuan-tuan, kita nak disuruh untuk sembelih, sembelih apa? Sembelih lembu, ataupun kita ambil bahagian daripada ibadat korban tersebut. Kita ada gangguan. Sebab apa dia? Iblis ni akan ganggu kita sampai habis. Disumpah oleh iblis ni, dia kata pada la'urniya annahum ajma'in, aku akan sesatkan, aku akan sesatkan iblis, akan sesatkan manusia ni, iaitu sampai akhir ayat. Jadi tuan-tuan, nama tu ingin nak bagi boleh nama lah, boleh nama jadi kuali NJK, Haji Fauzi. Haji Fauzi, ok aku dah tulis nama tu, tengah hari nak bayar 600, kita bayar lah. Nak kira 600, dah bayar, nak kira 600, ok cukup. Tengah hari nak pergi lah bayar, ataupun lepas isyak lagi nak bayar, iblis datang ke sebelah kita. Dia kata, ayah haji RM600 ni, RM600 tambah RM300 baru bawah. Kan iblis duduk ganggu kita bila mana kita nak buat ibadat. Tak, orang kata tak pelik lah benda ni. RM600
Kita ada duit ni, RM600 nak bayar iklan untuk cucu kita tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, bila mana kita tak jadi beli, tengok-tengok, lepas lagi tengok, pakai sporting baru. Nampak? Oh, sporting baru. Jadi tuan-tuan, kita nak kira dengan Allah Ta'ala, dengan nikmat Allah berikan kepada kita, percaya kita tidak terkira. Sebenarnya kita bohong Allah Ta'ala. Okey, yang kedua ni tuan-tuan, bila mana kita ni tuan-tuan, kita kata, nah, bila mana tak ada duit, saya kongsikan tip. Tip apa dia? Suruh buat masjid buat, ataupun suruh buat pada tahun depan. Pada tahun depan, siap-siap iklan dah. Habis bulan korban ni, habis bulan Zulhijjah ni, bulan Muharram, buat dah awak iklan siap-siap. Siapa nak buat ibadat korban, buat sistem menabung. Mudah kata tak? Buat sistem menabung. Nak atau ingin kita nak menggigil. Jangan kata orang macam kita tuan-tuan, ustaz tu siapa menggigil. Nak atau bawa, Pak Ayah ustaz lagi lah, iklan besar lagi. Ha, kan? Kita ni kecil-kecil ni, bila kecil je, kita pun tak tahan, tergoda. Ha, kan? Jadi tuan-tuan, kita buat sistem menabung. Sebuat apa dia? Macam mana? Buat RM60 sebulan. RM60 sebulan tuan-tuan? Boleh bayar RM60. Kalau bila setahun, bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah tahun depan. Bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah tahun depan. Lalu tuan-tuan RM60. RM60 terasa rendah sikit lah. Walau bagaimana tuan-tuan, jangan khawatir. Iblis akan juga berdamping dengan itu. Sebab apa? RM60. Sebab apa? Kita nak buat ibadat. Bila mana kita nak buat ibadat tuan-tuan, RM60 ni, Iblis datang ke kita. RM60 tu bawa. RM60 kalau kau bawa kat belakang tu, ada kedai tom yam, makan dengan bini, makan dengan anak, dapat siangkan 300. Kan? Sebab apa dia? Ibadat. Kita jangan risau tuan-tuan, bila mana Iblis ganggu kita ni, itulah cerita ni ibadat. Jangan kata ibadat korban tuan-tuan, hatta berwuduk sekalipun, Iblis tu ganggu kita. Itu orang itu apa dia? Bila mana kita nak ambil wuduk tuan-tuan, ada kita ganggu kita. Bukan niat ambil wuduk tu, itu niat sembahyang lagi. Itu tuan-tuan, kita tahu dah siapa yang Iblis ni, iaitu 10, ada 10 Iblis yang mengganggu kita daripada kita nak buat ibadat. Antaranya tuan-tuan, buat wuduk tadi tu, iaitu nama dia Walahan. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh cakap dengan Iblis. Iblis dengar. Iblis dengar. Bila mana kita nak ambil sembahyang tuan-tuan, weh, janganlah kau kacau aku Walahan weh. Kau jauh-jauh lah dari sini. Daripada sini, dan kita berharus kepada Allah Ta'ala, aku berlindung akan Allah atas nama Allah Ta'ala daripada syaitan yang diroja. A'uzubillah dan syaitan diroja. Macam tu tuan-tuan, mudah kita nak kenal. Itu apa dia? Sama ada bila mana ibadat tuan-tuan, nak buat ibadat, ada je gangguan. Kalau kita nak buat maksiat tuan-tuan, tak ada. Tak ada tu Iblis suruh kita, janganlah kau buat maksiat dia. Tak ada tuan-tuan. Bila nak buat ibadat, memang ada gangguan. Tu yang kedua. So tuan-tuan, yang kedua, kerana aku syukur kepada Allah Ta'ala, maka aku buatlah. Buat apa dia? Buat sembelih ibadat, iaitu ibadat ibadat korban. Okey, yang ketiga apa dia? Masa bila mana yang ketiga ni? Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kerana inilah ikhlas aku kerana Allah Ta'ala, aku buat semua ni kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia barulah tuan-tuan, nak niat nak daging ke, nak niat nak makan ke, itu terpulang. Yang penting tiga asas ni, iaitu setiap ibadat kita kena ada tiga asas ni. So yang pertama tadi, iaitu takwa kepada Allah Ta'ala. Aku mengikut segala perintah Allah Ta'ala, aku meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Yang kedua tadi, syukur kepada Allah Ta'ala kerana beri nikmat terlalu banyak kepada kita, kita buat ibadat tersebut. Yang ketiga, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai dalam bab tujuan asal ataupun tujuan ibadat korban tersebut. Baik, yang keseterusnya, bila mana kita sebut ibadat korban, ibadat korban, iaitu kita tak lama lagi nak masuk 10 hari ini, malam 9 hari Senin, insyaAllah kita akan masuk, iaitu hari raya haji ke hari raya Aidilfitri. Raya haji kan? Okay. Raya haji, orang kapat kata raya haji ataupun panggil hari raya Aidul Adha. Kalau panggil hari raya Aidul Adha. Baik, antara adab-adab ni kita terangkan di sini, iaitu apa dia? Yang pertamanya, bila mana kita ni nak sembahyang raya, ulang baliklah. Tahulah tuan-tuan ni semua tahu dah, tapi duk macam tu juga, hairan macam tu juga. Kenapa ni? Kenapa? Sebab tahu tapi tak beramal.
Berperang tapi tak berperang. Angkat. Baik. Yang pertama ni kita mandi sunat. Baik, kita mandi, kita bangun. Tuan-tuan, sebut sekali dia. Kita boleh bangun supaya lagi, tapi kita tak boleh bangun supaya subuh berjemaah dan suara. Betul tak? Ha? Tak percaya tuan-tuan, air-air banyak nak tengok. Kita tengok benda ni. Kali ni berlaku. Tak sama ada air-air Aidil Fitri, sama ada Raya Adha. Ha? Sama je tuan-tuan. Kita tahulah, bila mandi tahu, oh semayang mandi sunat, sunat. Tapi dia terlupa hak wajib subuh tu. Ha, kan? Supaya semayang, semayang subuh hak wajib, kita berjemaah. Ha, kan? Yang itu bila mana solat hari raya ni, bila solat hari raya ni tuan tak jemaah tak apa supaya lupa. Ha, kan? Tapi disunatkan lagi untuk kita berjemaah. Ha, berjemaah di tanah yang lapang. Jadi tuan-tuan, kita nak berjemaah tapi syarat dulu kita tahu, iaitu syarat sembahyang wajib tu kena lagi jemaah, lagi bagus. Ha, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa dia? Iaitu mandi sunat. Kan? Mandi sunat. Lepas tu tuan-tuan, lepas mandi sunat, datanglah awal ke masjid. Iaitu bila mana kita nak buat sembahyang raya. Kita sembahyang raya di Selangor, iaitu surat keliling dah keluar, iaitu sembahyang raya pada pukul 8:30, betul? Kan? Kita nak sembahyang 8:30. So tuan-tuan, sunat bagi makmum, sunat bagi makmum datang awal. Ya, yeah? Maksud sunat ni tuan-tuan, kita dapat pahala lah. Kan? Kalau kita tuan-tuan datang lewat, kan? Tak dapat pahala sunat tu. Kan? Oh, ustaz, sunat je pun. Tu sebab orang fikir benda tu sunat, benda yang kecil. Kan? Sekurang-kurang dia tuan-tuan, benda sunat ni yang menampung kita ibadat kita. Eh? Baik, iaitu bila mana kita datang awal. Sunat datang awal ni tuan-tuan, pada makmum. Sunat datang lewat pada dua orang. Siapa dia? Ha. Yang pertama Tok Imam datang lewat. Datang lewat. Ha, kan? Yang kedua atau Tok Imam berangkat khutbah khatib. Ha, ini dua orang dia yang sunat datang lewat. Eh? Maka kalau datang awal tak ada masalah. Cuma sunat datang lewat. Bila nak dekat-dekat, nak apa dia? Nak sembahyang. Nak dekat-dekat sembahyang baru dia sampai. Ha, kan? Ha, sebab apa kita menunggu imam, bukan imam tunggu makmum. Ha, kan? Ini bukan cerita. Ha, kan? Cerita drama tuan-tuan. Imamku tunggu makmumku. Bukan? Eh? Baik, itu yang ketiga. So tuan-tuan, kita nak perjalanan, kita nak pergi masjid surau macam biasa juga, iaitu seperti mana Raja Aidil Fitri, iaitu kita jalan lain, pergi jalan lain, balik jalan lain. Okey. Yang dan juga di antaranya pagi raya tersebut, pagi raya Aidil Adha, iaitu sunat kita tak makan dulu. Eh, raya Aidil Fitri sunat makan dulu. Ha, kan? Raya Aidil Adha tak makan. Balik pun makan. Eh, balik baru makan. So tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so kita kena jaga adab-adab lah. So kalau kita jaga adab-adab, kita tahu adab. Jadi maka kita buat semua itu adalah ibadat. Ibadat walaupun kecil tuan-tuan, sunat. Ha, orang fikir sunat je pun. Ha, macam sunat qabliyah, sunat pun. Sunat je. Jadi tak tahu tuan-tuan, kita bila ada buat sunat tersebut, mudah-mudahan menampung kita ada kecacatan ibadat-ibadat lain, mudah-mudahan menampung juga kita. Itu bab korban. Bab korban. Nanti last kali saya akan carikan tentang hukum korban, iaitu masalah-masalah. Masalah-masalah apa dia? Masalah-masalah bila mana terjadinya dalam ibadat korban itu dan akhirlah. Baik, kita sambung di dalam baca kitab kita. Hadis yang lama 19. Mudah-mudahan mukadimah itu menjadi pengajaran buat diri kita, insyaAllah. Baik, kita masuk ke dalam hadis yang ke-19. Baik, hadis yang ke-19 ini iaitu membicarakan akan menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Baik, wa bi ilaihi haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afashu salamu bainakum. Rawahu Muslim.
Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi, dia kata apa dia? Demi Tuhan, wallazi nafsi, diriku di bawah kuasanya. Baik, di sini tuan-tuan, kita bincara sikit tentang sebut wallazi biyadi, wallazi nafsi biyadi, asal daripada perkataan yada. Yada ni tangan, tangan. Kalau kita terjemah dengan tangan, dengan Tuhan, kita tak boleh terjemah dengan apa dia, dengan apa dia, dengan apa, jisim. Alah-alah, kita tak boleh terjemah dengan jisim. Tapi di sini disebut apa dia? Iaitu kekuasaannya, di bawah kekuasaannya. Disebut apa dia? Diri aku, diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah kuasa ini. Termasuklah kita, iaitu di bawah kuasa Allah Ta'ala kita bergerak. Sama juga bila mana kita sebut tabarakalladhi biyadi wa huwa ala kulli syai'in, tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar maha berkat yang mana di tangannya segala kerajaan. Sebut tangan tuan-tuan, kita tak, kita faham maksud terjemah gitu je. Sebenarnya kuasa Allah Ta'ala, kerajaan pada Allah Ta'ala, kuasa ni pada Allah Ta'ala. Baik, di sini tuan-tuan, la tadkhulu. Baik, la ini tidak termasuk, iaitu la ini adalah tidak. Baik, tidak ini dia banyak masuk, Baik, la dia tidak masuk syurga, la tadkhulul jannah, di situ tak ada fi'il amar. Di situ juga dia kata apa dia? La tadkhulul jannata, tidak masuk seseorang ke syurga, tidak masuk seseorang ke syurga, hatta tu'minu, sehingga dia beriman. Maka memang tak masuk syurga lah bila mana seseorang itu tidak beriman. Bila kita sebut tak beriman ni tuan-tuan, memang tidak layak bagi dia masuk syurga Allah Ta'ala. Hari tuan-tuan, adakah kita ini masih beriman? Adakah kita ini masih beriman? Kalau masih beriman, alhamdulillah, kita insyaAllah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya semua orang dalam kelompok dunia ini, siapa nak masuk surga, siapa nak masuk neraka? Orang bila tepi jalan dunia ini pun akan sebut, gua nak masuk surga bro. Tapi kita kata jaga iman, tak jaga iman juga. Antara ni iman, iaitu apa dia? Akhlak. Akhlak kita, iaitu mencontohkan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Nabi sebut la tadkhulu, maka betul-betul orang tak boleh masuk syurga ke hatta sehingga kau beriman. Kalimah hatta tersebut, iaitu sehingga kamu betul-betul beriman. Baik, wala tu'minu hatta tahabbu, disebut sini tuan-tuan, dan tidaklah beriman seorang itu sehingga dia mencintai. Mencintai apa dia? Mencintai sesama mereka, sesama mereka. Mereka mana ni? Orang yang beriman juga. Maksud tak beriman pun disebut apa dia? Tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya bila mana kita tidak mencintai satu sama lain. Maksud cinta ni apa tuan-tuan? Cari sayang, agak suka hari tu. Kalau kita tak suka pada orang tersebut tuan-tuan, agak kita tak sempurna imannya. So tuan-tuan fikir sendirilah, sama ada kita beriman ataupun kita tak beriman. Sebab apa Nabi sebut wala tu'minu, dan tidak beriman seseorang itu hatta tahabbu, sehingga mereka ini saling cinta, kasih mengasihi. Baik, awala adullukum ala syai'in idza fa'antumuhu tahabbabtum, hendak tak aku tunjukkan, sebab apa, hendak tak aku tunjukkan satu perkara, jika kamu ni, jika kamu
dapat melaksanakan, sudah pasti kamu akan menjadi seorang yang saling cinta, mencintai satu sama di antara kamu. Agak nak tak aku tunjukkan kau satu perkara, iaitu apa dia yang kau menyebabkan korang saling cinta mencintai. Kan saling cinta mencintai. Kenapa dia? Hadis yang pertama bila mana kita baca hadis 40 tu tuan, iaitu berkaitan saling sayang, iaitu perumpamaan orang beriman bersama dengan orang beriman seumpama jasad. Kan kalau dekat sakit jasad kita, sakit salah satu daripada anggota kita, maka kita pun sakit seluruh badan. Itulah di antara perumpamaan Nabi sebut, iaitu orang beriman sama dengan orang yang beriman. Ini cerita orang beriman, bukan cerita orang munafik tu. Munafik ni kita tak boleh kesan. Kita tak boleh kesan, kita tak payah juga kita nak kesan. Sebab apa tu? Sebab kita tak tahu cara macam mana orang munafik. Walaupun ada sebut dalam Quran, tapi kita, siapa kita nak kurang. Baik. Dan dia kata, afasus salam bainakum, iaitu sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Bila mana kita jumpa dengan orang, sebar salam. Mudah tuan-tuan. Kita sebar salam tuan-tuan, assalamualaikum. Tapi dia ada syarat lah. Itu bila mana kita masuk dalam majlis ilmu, orang. Assalamualaikum. Jangan itu. Itu bukan, itu bukan bagi salam tu, itu biadab tu. Bila mana ada dalam majlis ilmu tuan-tuan atau majlis, atau satu majlis, majlis tahlil atau sebagainya, bila mana ada halaqah, jangan kita tiba-tiba tuan-tuan kita potong dengan salam. Kalau kita potong dengan salam tuan-tuan, habis majlis tersebut, mengganggu majlis tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyebarkan salam, kasih sayang di antara antara kita, baru dah katakan di sana, iaitu apa dia? Sempurna imannya. Tidaklah kita termasuk dalam golongan wala tu'minu hatta tahabbu. Di situ dia tidak sempurna imannya sehingga dia mengasihi, cinta mencintai. Baik, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan orang yang iaitu tidak sempurna iman. Baik, hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-20, hadis yang terakhir pada malam ini, iaitu apa dia? Wabijilai haddasana an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahaqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin tadiqin, rawahu al-Muslim. Wa fi riwayatin anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقه bahwa termuzi atau termizi. Disebut daripada Abi Dzar, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Baik, daripada Abi Dzar ni disebut sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau anna talqa akhaka biwajhin taliqin. Dia kata apa dia? Jangan kau anggap hina, kata Nabi. Wahai Abu Dzar, jangan kau anggap hina. Hina bersiapa ni? Iaitu sesuatu kebaikan. Jangan menganggap benda tu hina, walaupun benda tu satu kebaikan. Benda kecil pun jangan kau anggap hina. Allah datang buat Siti bawa pisau 20 sen ke nak melampah apa? Melampah demi pisau 20 sen. Walaupun pisau 20 sen dia dengar, dia tuduh juga melampah. Jangan kita pula persoal niat dia. Itu nak niat, nak apa tu, nak lapar tu, nak dapat daging tu. Nak lapar lagi. Orang lain itu semua macam tu tuan-tuan. Benda yang kecil, dia menganggap dia macam alah. Tapi kalau benda yang besar, hebat. Itu orang lain itu. Masyarakat itu. Betul tak? Tak nafi kan? Masyarakat kita memang macam tu kan? Sebab tu lah tuan-tuan, kita kena ubah. Iaitu ubah, iaitu apa dia? Wa inna lakala ala khulukin azim. Dan sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang tertinggi. So kita nak ikut siapa? Tak lain tak bukan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di situ. Dan kata apa? Walaupun satu kebaikan itu berupa apa dia? Iaitu berupa senyuman.
berupa senyuman. Kita datang, kita jangan pukul cengir. Pukul cengir, pandang orang. Lepas tu budak-budak tu pandang itu, apa benda-benda? Ini saya baca hadis ni di satu masjid. Cerita satu masjid tuan-tuan, saya baca hadis ni. Saya kata jumpa lah pakcik-pakcik. Pakcik-pakcik habis terenak, saya kata ubah sikit bila mana kanak-kanak hadir di dalam masjid. Hadir di dalam masjid. Bila ada di dalam masjid, kadang-kadang budak-budak ni dia bermain. Kan? Dia bermain. Oh pusing, pusing kan macam ni kan? Main anak-anak kita main kan? Jangan kata kadang-kadang anak-anak tuan-tuan, anak saya pun main juga kan? Baik, bila main tuan-tuan, pakcik-pakcik ni pun dia ganas. Dia ganas. Dia mungkin marah budak-budak ni sampai terkunci. Saya tengah ceramah sini tuan-tuan, boleh dengar suara dia tengah marah budak-budak. Korang ni, oh datang masjid ni, mana pak-pak-pak ni. Masya Allah. Baik, kalau kita dengan budak-budak pun sekali pun tuan-tuan, dia ada satu cerita. Bila mana Nabi SAW bertemu dengan seorang budak, saya tak ingat nama dia, bertemu dengan seorang budak, dan budak ini berleburung. Lalu Nabi SAW melihat budak ini duduk murah. Bila duduk murah, tuan-tuan, tanyalah Nabi SAW pada budak itu, wahai budak, tak tanya dalam keadaan itu, wahai budak, apa macam burung kau? Maksudnya apa cerita burung yang kau beli itu? Bukan maksud apa macam burung kau tu, lain maksudnya, tidak. Jangan salah faham. Itu apa dia? Apa macam burung kau yang kau beli itu? Bila mana kita ada lemah lembut dengan budak-budak, insyaAllah budak-budak ini dia datang masjid, dia suka. Dia suka datang masjid. Adanya orang-orang yang tua daripadanya menegur dia. Menegur budak-budak. Kita berlemah lembut dengan budak-budak. Sebab apa dia? Kita marah dengan budak-budak ni main-main kat dalam masjid. Sebab tu bila dalam kuliah, pakcik-pakcik ini marah sungguh dengan budak-budak ni sebab bising bawa lari situ tuan-tuan. Bukan kerana bising tersebut. Bukan kerana bising tak apa aku dengan kuliah ni, tak dapat. Bukan kerana itu. Kerana pakcik tu tak lena. Lena. Betul tak? Sebab pakcik tu tak lena sebab budak-budak berlari. Dia tak boleh lena. Kalau kuliah dia tuan-tuan, dia pompang-pompang-pompang, dia boleh lena tuan-tuan. Tambah ekor sikit ini tuan-tuan, dia boleh lena. Kalau bising-bising budak-budak bising tuan-tuan, dia tak boleh lena. Itu sebab orang tu dia marah itu. Lalu tuan-tuan, pakcik tu habis saya kuliah, pakcik tu datang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya tak setuju Ustaz. Saya kata, tak apa. Saya bukan suruh orang, bila mana kita kuliah, bila mana kita bagi kuliah atau penceramah tuan-tuan, bukan nak semua orang setuju. Kalau semua orang setuju tuan-tuan, budak dah Nabi dah buat dulu, senang. Betul tak? Ada orang tak setuju, tak apa, tadi tak ada masalah. Sekurang-kurang sampai. Bila mana bila kita tak sampai tuan-tuan, ada ilmu, kita tak sampai, Allah tanya pula je. Jadi tuan-tuan dia kata apa dia? Tak setuju, saya kata tak apa, tak ada masalah. Saya pun kata hadis Nabi. Kalau tak setuju dengan saya, tapi jangan tak setuju dengan Nabi. Jangan tak setuju dengan Nabi. Kita senyum dengan siapa-siapa pun kita senyum. Kita senyum dengan siapa-siapa. So tuan-tuan, senyum ni paling, orang kata apa dia, paling kecil dia punya amalan senyum. Muka kena ada senyum. Ada kena bayar senyum. Ada tak? Kena bayar. Tak bayar kan? Kita tuan-tuan jalan muka Allah Akbar. Senyum sikit. Senyum sikit tuan-tuan. Bila kita senyum sikit tuan-tuan, kita kata itu apa dia? Senyum itu adalah sedekah. Dalam bahagian riwayat ini, dalam hadis yang lain daripada orang yang sebut, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumka fi wajhi akhi sadaqah.
paling best. Dan video riwayat yang lain, dia kata apa dia? Iaitu senyum terhadap saudaramu adalah satu sedekah. Jadi tuan-tuan, jangan tuan-tuan pusing balik adik. Dah saya kata senyum itu adalah sedekah. Baik, senyum tu sedekah. Lepas tu tuan-tuan, dia lalu kat tamu musik yang depan tu. Dia senyum kat tamu tu. Bila tanya kita, tanya pasal apa kau senyum kat tamu ni? Dah Ustaz kata tadi senyum kan sedekah. Saya nak senyum kat tamu lah Ustaz. Senyum bagi sedekah kat tamu. Dia pun senyum ni. Masuk boleh tak? Senyum. Kalau Ustaz kata sedekah, jangan pusing kata. Senyum tu kita sedekah pada senyuman tersebut pada orang. Bila orang lihat kita, muka kita senyum tentang, orang pun senang hati. Orang pun sayang kita. Jangan bila mana orang senyum kita tentang, dia syok aku ke? Dia dah. Iaitu bila kita senyum pada orang, maka orang akan senyum pada kita tentang. Mudah kita tentang. Akhlak ni mudah. Hadis yang pilih-pilih supaya kita boleh beramal dengan ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dua hadis ini lah. Cukup dua hadis ini dan kita bersambung pada hadis yang ke-21, iaitu berkaitan dengan berjabat tangan salam. Salam. Ada hadis lain. Jadi tuan-tuan, hadis mudah-mudah ya tuan-tuan yang kita biasa buat. Jadi kita biasa buat tuan-tuan. Jadi kalau kita tahu, lebih-lebih lagi kita dapat pahala. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Ini macam tu je lah. Kita tak tahu punya senyum ni sedekah. Bila balik dia tuan-tuan senyum bila lah. Pasal apa orang senyum? Senyum kan sedekah. Jangan orang fikir pula pahal ni senyum macam kira ke aku? Itu orang lain gitu. Dia asal dia buat pelik sikit, dia kata orang gila. Jangan. Kita jangan menghukum orang. Biar Allah Ta'ala menghukum. Baik. Selesai dalam baca hadis itu. Baik. Kita nak cerita masalah-masalah korban. Masalah-masalah korban. Baik. Apa yang cerita masalah-masalah korban ni? Yang pertamanya tuan-tuan. Yang pertamanya, masalah bahagian-bahagian korban. Dengar baik. Masalah bahagian-bahagian korban. Kita bukan tahu hadis, kita cuma kongsi saja. Apa yang saya rujuk di dalam kitab Sabil dan Muqtadin dalam jilid yang kedua, dalam bab-bab adab-adab korban. Baik, bila mana kita sembelih korban, sembelih lembu, sembelih lembu, iaitu bahagian, setiap bahagian semua adalah bahagian orang. Tujuh bahagian itu bukan setakat daging, bukan setakat daging. Semua dalam kecuali dua, iaitu kulit dan najis. Dua lain semua bahagian orang. Ada masjid dia buat ataupun ada surau dia buat, dia sembelih, lepas tu lembu tu dah KO, lepas tu dia terus cantas kepala, terus cantas KO. Saya tak tahulah masjid dia buat ke, dia ada buat macam tu ke tidak. Lepas tu dia pergi bawa lari kepala lembu tersebut. Bawa lari. Saya dalam hal ni kita bincang banyak masjid, dan banyak masjid yang mengaku ada buat begitu. Jadi tuan-tuan, jika kalau tuan-tuan buat begitu, kalau tanpa kebenaran pihak korban tersebut, orang ambil bahagian tersebut, hukum dia haram. Sekali lagi, kepada ataupun ekor, dengan itu adalah bahagian daripada bahagian tujuh bahagian tersebut. Tak boleh kita ambil tanpa kebenaran. Kalau kita ambil tanpa kebenaran, iaitu kita mencuri hak orang ramai. Jadi tuan-tuan, itu satu hal. Lagi dalam, organ dalam. Organ dalam ni tuan-tuan yang berebut paru-paru, limpa. Sebab apa berebut? Berebut sebab lembu seko, paru-paru ni dua, limpa ni satu, hati ni satu, jantung ni satu. Berebut ni. Limpa bahagian dalam semua bagi tujuh. Boleh faham?
jangan tangguh je tapi besok buat buat pula. Eh, paru-paru berebut nak buat apa? Nasi lemak paru-paru. Kan? Fresh. Beli kat pasar pasar malam, iaitu apa dia? Lembu tapi dia bila sebelik. Ini fresh. Hari ini sebelik, hari ini dimasak. Kan? Itu. Baik, iaitu kecuali dua je. Kulit dengan najis. Kulit dengan najis ni siapa nak ambil, ambillah. Kan? Kulit ni tidak dikira. Kan? Sebab apa? Dia dah buang. Maka hukum hak milik tu tidak ada. Eh, hukum hak milik ni tidak ada. So tuan-tuan, di dalam bahagian-bahagian lembu kecuali dua tadi lah, iaitu pertama kulit, yang kedua najis. Perut sah, perut pun kena bagi tidur. Kan? Ada tak bawa perut perut? Cengaku. Ada tak? Ada kan? Ha. Itu kalau kita tak minta izin, hukum dia haram. Ya? Pelapah ni jaga sikit. Ha. Pelapah tu pelepah. Ha? Pelapah kan? Ha. Pelapah ni jaga sikit. Dia bawa lari. Habis ekor bawa lari. Heran tuan. Ekor bawa lari. Tanya balik mana ekor? Entah. Kan? Hukum dia mencuri. Ya? Jangan-jangan tuan-tuan. Kita nak buat, kita nak lapah ni, kita kena ingat. Ha? Kita kena ingat, iaitu kita buat lapah ni, kita buat lah. Lapah ni pun, bila kita buat, kita kalau dapat pahala, dapat pahala sunat, dapat pahala juga. Kan? Kita membantu, meringankan tugas-tugas ahli jawatan kuasa. Tiba-tiba dia nak buat ibadat, tiba-tiba dia mencuri. Pala dia cuci. Kan? Apa dia? Ekor dia cuci, itu masalah. Ha, jadi tuan-tuan, janganlah. Baik, bila mana ada orang nak membeli, iaitu kulit. Setahu saya, kulit ni, saya baru tahu pada tahun lepas sebenarnya. Barulah, bila barulah tahun lepas. Kulit ni diorang buat gulai. Gulai apa tak, tak tahulah tuan-tuan, gulai. Jadi tuan-tuan, jika mana ada orang nak beli. Baik, jika mana ada orang nak beli. Bila dalam muamalat tuan-tuan, kena ada hak milik baru boleh jual ni. Ya. Contohlah saya ni ada gitar. Okey, hak ni hak milik saya. Dah saya ni saya kemilah. Orang nak beli, boleh saya jual dan dia boleh beli. Maka itu ada hak milik boleh jual ni. Kan? Kulit ni kita dah buang. Okey, kulit dia dah buang, maka hukum jual beli tak ada. Kan? Orang nak ambil, siapa nak ambil boleh. Kan? Siapa nak ambil boleh. Tiba-tiba ada pula orang datang. Ni saya nak belilah kulit ni. Saya tak jual. Kan? Tapi kalau dia nak sedekah, terpulang. Kan? Hukum kalau nak sedekah, dia terpulang. Boleh faham? Itu masalah yang saya jumpa pada tahun ni lah. Banyaklah cerita-cerita iaitu berkaitan dengan hukum ni. Kan? Orang bawa kepala lagi, orang bawa ekor lagi, orang bawa paru lagi. Kan? 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 Itu hak orang tuan-tuan. Eh? Hak orang. Kepala sedap ke? Dalam banyak-banyak kepala yang boleh sedap ke? Tak jaya tuan-tuan masak kari kepala ikan. Sedap. Kepala sedap kan? Itu sedap juga. Ha, orang tak tahu yang kepala tu, orang ingat tu bukan bahagian. Dia pun ambil selamba pula tu. Kan? Jangan. Okey. Selesai dalam bab tu. Jadi tuan-tuan, sebelum kita sembahyang, saya buka untuk soalan. Apa-apa yang muskil untuk ibadat korban. Ada? Ha? Tak ada nak semayang? Ha, kan? Baik. Sini ada lembu hadiah? Lembu hadiah? Ha? Ada? Ada lembu hadiah? Okey. Lembu hadiah tu? Lembu hadiah tu datang daripada? Daripada? Seorang individu lah. Dia kata nak saya hadiahkan kepada surau. Okey. Yang masalah yang saya jumpa, bila mana ada lembu yang hadiah, dia nak hadiah ke surau. Lepas tu surau pula pergi jual bahagian-bahagian tersebut. Tahu? Surau atau masjid dapat hadiah lembu sikok. Kan? Lepas tu surau pula pergi jual. Jual bahagian. Satu bahagian 600 duit tu dah masuk dalam projek surau. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ada buat gitu? Ada buat gitu?
Nah, tak ada. Ha, tak ada, tak apa. Relax. Selesai. Kan? Ha, kalau tak ada, tak ada cerita lah. Kalau ada tu yang kena cerita. Ha, kan? Kalau tak ada, ha, relax. Sebab benda tak berlaku. Ha, kan? Kita tak tahu macam mana. Ha, asal hukum dia. Kalau dah benda tu dah berlaku, baru kita tahu macam mana kita nak tahu asal hukum dia. Kita bagi pada surau lain. Bagi pada? Surau lain. Surau lain. Ha, pasal apa surau saya tak dapat? Seko je. Ha, surau saya tak dapat, siap tu. Ha, baik. Bagi pada surau lain, lagi bagus. Ha, kan? Bagi pada surau lain. Ha, so, dapatlah surau sikit. Ha, dapatlah surau sikit untuk ibadat korban. Ha, kan? Kita nak tamak-tamak apa pun. Ha, kan? Ha, jadi tuan-tuan, macam biasa juga tentang pelapah dengan tukang sembelih. Eh, pelapah dengan tukang sembelih. Tak, saya tak tahu konsep surau ni buat macam mana. Bila mana pelapah dengan tukang sembelih, dia bagi upah ke atau macam mana. Cuma tuan-tuan, bila mana kita nak upah daging bagi pelapah, bagi tukang sembelih, upah daging, upah daging, sebut nama upah tu, hukum dia haram. Faham? Ingat baliklah. Cuma faham tahu dah. Cuma ingat balik. Ini upah kau. Jangan. Jangan. Kita cakap ini sebagai sedekah bagi kau. Selesai. Bila tukar perkataan, tukar hukum. Bila sedekah harus. Hadiah boleh. Jangan. Sedekah ni baguslah. Sebut sedekah ni. Maka orang tersebut terima sedekah. Eh, selesai. Jangan. Hadiah boleh je. Tak ada masalah. Kalau dia kata upah, pak, kita kena tolak. Ha, kan? Kita kena tolak tu. Sebab apa? Kita kena tahu hukum. Ha, kan? Ini tak tahu hukum, tiba-tiba nak upah kau bayar lagi. Ha, kan? Terhabis pula. Ha, kan? Ha. Jadi tuan-tuan, hati-hatilah. Kita buat ibadat korban sebagai ibadat, bukan sebagai adat. Kita tak tahu, maka kita sebenarnya tuan-tuan jahil dalam ibadat. Itu sebab tuan-tuan, bila mana tak nak kat korban ni, banyaklah di surau. Banyaklah tu ada usah-usah menceritakan tentang mengungkap. Mana yang mana saya tak ada jawab, saya kata tak tahu. Nah, agak tanya wali. Agak tanya tukuh-tukuh lain. Kita bukan tukuh, kita tukuh gurau. Ha. Jadi tuan-tuan adalah mati Allah SWT. Buat masa tu, tu yang saya jumpa. Dua masalah, tiga masalah tu. Agak masalah tu. Jadi kita menjawab, bertanggungkan dengan rujukan kitab As-Sabi dan Muttalib dalam jilid yang kedua, dalam bahagian-bahagian korban. Jadi tuan-tuan nak rujuk lagi, tuan-tuan sini ada buat akikah tak ada? Ha, tak ada, tak apa. Benda yang tak ada kita tak payah sebut, kan? Ha, kalau ada benda akikah campur dengan korban macam mana kan? Ha, itu baru kita sebut lah, agak macam mana nak buat, macam mana nak buat. Tapi kalau tak ada, kita senyap lah, jangan nak buat pandai-pandai. Agak nanti orang kata, oh belagak lah. Jadi tuan-tuan yang terang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup nak kata dulu. Ada lagi? Ma. Tadi kalau orang yang bagi dia tak punya apa dia, kata-kata dia. Dia orang yang bagi lembu tu. Dia tak punya apa dia? Dia tak punya apa-apa. Dia dah bagi hadiah tu. Maksudnya dia dah bagi hadiah tu sebagai ibadat korban tu je. Dia je lah, kita terima je, kita terima je lah. Aku terima, dah selesai. Kan? Nak perlu niat, sama ada dah perlu niat dia dengan dia sebagai hadiah tu. Kebanyakannya syarikat. Yang kita dapat tahu, iaitu kebanyakannya syarikat yang mana dia beli lembu tersebut. Ha? Walaupun niat dia nak lari teks sebenarnya. Kan? Dia nak lari teks. Lari teks cukai. Agak dari teks juga dia bagilah hadiah. Agak saya kena buku surau ni, surau ni. Jadi 10 perlu. Jadi tuan-tuan okey dia. Ha, niat korban. Niat dapat korban. Tak ada masalah. Agak kalau niat hadiah, niat dapat dah. Dapat jelah pahala orang kata niat sedekah. Tapi kalau dia pahala niat korban, kenapa dapatlah pahala korban? Selesai. Baginya orang selesai. Selesai. Baik. Bagi orang yang nak ibadat korban ni, Ustaz, saya macam ni ada 5 orang nanti. Ustaz, saya ni ada 5 orang. Kan? Saya, isteri saya, anak saya 3 orang. Jadi macam mana Ustaz nak buat? Mewakili seorang memadai.
Kalau keluarga mewakili seorang sudah memadai. Saya? Okey, baik. Bagi orang nak mana dah tahu, tuan-tuan nak buat akikah bagi bahagian lembu. Bila mana sebut dalam dalam sabidah pun tadi, sebab apa dia? Bila mana buat akikah, ada lembu ekor kambing. Betul? Bagi lelaki. Seekor kambing bagi perempuan. So, tuan-tuan, kalau nak buat akikah, ada lembu, iaitu memadai pada satu bahagian bagi lelaki satu ataupun satu bahagian bagi perempuan. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab sabilah tadi, ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu sekarang. Kan tuan-tuan beli kitab tu, iaitu berharga RM14, bukan RM1,400, RM14. Jadi kita adalah bila kita baca, kita baca buku tu nak buka setahun sekali. Sebab bab korban je pun. Kan? Bab korban, buku tu kita buka setahun sekali. Kan? Itu pun bulan Zulhijjah juga. Kan? Itu pun bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah. Itu pun kita buka kitab tersebut. Kan? Sebab apa ni? Kita nak buat ibadat, mau tak mau pun kita sekurang-kurangnya ada air, ada ilmu. Jadi tuan-tuan, cukup setakat tu dulu. Jadi, tambah tadi lah. Jaga kita punya adab. Lepas tu kita kena tahu tujuan apa kita buat korban. Keseluruhannya mudah-mudahan Allah menerima ibadat korban kita pada tahun ini, insyaAllah. Dan semua tak balik kampung kan? Siapa yang balik kampung, berhati-hati di jalan raya, cuba sabar dan bawa tenang. Cuba sabar. Tengok macam ada surau ni, potongkan ni, silin ni. Jadi tuan-tuan, sabar. Bila mana orang nak apa, sabar. Lepas tu tuan-tuan, dengan ni, saya mengucapkan pada tuan-tuan selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Moga-moga ibadat korban pada tahun ni kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Allahumma amin. Apa yang berhenti pada Allah, apa yang berhenti pada diri saya sendiri, mohon maaf tak nak dikasih korban, mohon maaf terkasar bahasa, mohon maaf tersilap bicara dan sebagainya. Dan tak aku ni kuali hadha astagfirullahaladzim walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din ma'alim dan ta'bil hadina sirat mustaqim. Rabbana hadina fi dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.